Yango, Jungle of Me 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 Yango, melihat beberapa video layanan Erik dan Lisa. Secara singkat, kami mendengar suara hatinya yang ingin melayani secara holistik, dan itu sejalan dengan ICCCC yang akhirnya mereka mau melayani bukan hanya dalam bidang kesehatan, tapi juga di dalam kebutuhan tubuh dan jiwa dan kerohanian mereka. Itulah yang mereka mulai, dan mereka sudah melihat dan mengunjungi Pulau K, dan mereka itu menjadi panggilan yang mereka rasa untuk membantu penduduk dan rakyat di Pulau K. Kesan-kesan dari kunjungan saya dengan Lydia ke Pulau K sangat mengharukan. Pertama-tama, nomor dua, kami bangga dengan Erik dan Lisa yang sudah memberi dampak dari hanya waktu yang singkat membawa orang-orang
untuk bisa tahu apa yang mereka butuhkan. Dan Eric dan Lisa memadu akan kebutuhan itu dan memberikan yang mereka bisa, dan itu membangun anak-anak, bahkan orang-orang tua dan penduduk di Pulau K. Kalau saya boleh rangkumkan, apa dampak yang terbesar yang sudah Eric dan Lisa lakukan untuk orang-orang di K dan penduduknya, itu saya lihat bahwa mereka perlu dan mereka berikan, yaitu adalah the heart for the K people. Dan itu mereka berikan kepada mereka, baik daripada bentuk, dari mulai daripada kebutuhan secara perkebunan dan hasil bumi, dan sampai juga yang terpenting yaitu pelayanan dan melalui pendidikan dengan kerjasama dengan Anlis dan kerjasama dengan Cherish. Dan kami melihat begitu baiknya dan bagusnya, dan saat ini kami bisa melihat buah-buahnya. Ada dua anak yang akan dikirimkan ke Cherish untuk menjadi guru-guru yang akhirnya akan pulang untuk menjadi guru setempat di Pulau K ataupun di tempat-tempat yang lain. Itu rasa saya, pendapat kami, saya dan Lydia, dampak yang terbesar yang saya rasa yang Eric lakukan untuk rakyat K. Thank you, Kosomi. Thank you, Kosomi, untuk sharing. Thank you so much, Lydia, Kosomi. Very good.